facebook.com/Korigor. Click more, community. Yo, pitch it. It's a new day, it's a new dawn, it's a new life. Gimana skabsnya, ne? Balik lagi sama gue di Korigor, open book, Korigor, open post, Facebook. Alright. Sudah banyak meme-meme dan jokes-jokes yang menunggu. Dan ini adalah video Korigor open book kedua yang sudah menggunakan new intro dari Rama Wijanarko. And let's get into it. Apakah ada info menarik gitu? Karena info news ini belum ada yang hype-hype gitu. Apa memang karena mau menuju Ramadan nanti gitu. Jadi tidak ada gorengan-gorengan yang seru gitu. Jadi coba kita cek di Facebook gua kali aja ada hal-hal yang terlewat. Jika bebanmu terlalu berat, maka menghadaplah ke... ada aja ya, keberatan dia mobilnya. Yeah. Ini konsepnya konsep manusia, bukan konsep mobil gitu ya bro. Kalau konsep mobil berarti terjadi kecelakaan. Kipak, ngechat doi ah. Ini aku kasih coklat buat hari Valentine. Ayang kipak anjing. Oh Allah the almighty. Allahu Allah. Apa sih? Bajingan. Ini anak muda sudah makin benar apa sarkazem nih ya? Ini gue gak ngerti nih arahnya kemana gitu, kalian itu ya gitu ya. Apa memang anak muda zaman sekarang sudah lebih dekat ke iman ya? Oh iya lupa, bentar lagi mau bulan puasa ya. Jadi memang mau dikunci dulu tuh ya, per titit-tititan gitu, per kondom-kondoman gitu ya. Harus lebih dekat kepada yang maha kuasa gitu. Bocah tangki anjing, gila takut kali ya. Dikira orang kalau lihat TikTok itu asuro sih. Oh Allah the almighty. Ada tulisan alhamdulillahnya lagi. Apa sih anjing? Si bangsat apa sih? Meme lu tuh terlalu ke religi-religi nih, apa sih? Semua serba religi ini banyak yang gua skip ini. Dark joke semua gitu, dark joke ke religi-religian. Nanti Facebook gak jadi biru lagi gitu, putih. Itu ke ijo-ijoan. Nah itulah pokoknya. Oh Allah di ini meme dari mana sih awalnya ini? Ini meme dari mana sih? Selalu udah muka Zakir naik gitu apa sih? Allah di almighty. Ada aja orang bikin meme bang saat menuju Ramadan ya. Sopan gitu. Dokter Naik is proud of me. Siapa tahu ada yang minat di repair shop. The fuck. Itu titik mau diapain gitu, mau dibore up gitu anjing. Dia bisa ngebor. Aneh. Tuh kan selalu aja nge-share kayak gini-gini gitu. Udahlah anjing lah, gue blocking kayak gini, kipak lu semua. Si kecap lagi kan, ini gue tahu nih maksudnya nih. Oh Allah di oh my. Kan ada sound effect kan tiba-tiba. Udah, penjelasannya dong bang. Kenapa wanita berpeci terlihat lebih baik daripada lelaki berkerud? What the fuck, kenapa sih ini lagi hype lagi cross hijaber gitu? Oh mungkin yang berkerudung akhir-akhir ini suka tidak sesuai dengan covernya mungkin ya. Jadi sekarang cowok menuju bulan puasa dan menuju Ramadan kembali menjadi cross hijaber gitu ya. Udah lama gue anjing gak denger kata-kata itu anjing, cross hijaber. Anaknya jogres. Banyak hal yang sebenarnya tuh bukan perlom. Apa sih lu Arya goblok sama gue? Ngeluh aja di sini apa sih? Watch mulu gitu loh. Udah ambillah cangkul, udah mengaduk bersamaku. Enggak mengaduk bersama kok sih, gue bukan kuproy. Lanjut aja nyemen gitu. Apa sih kamu tuh selalu muncul? Lomba TikTok, lomba bang. Ah kipak lu anjing. Dilihat post ku aing. Lomba TikTok, ada technical meeting gitu. Meeting apa? Meeting jogetan gitu. Gak paham gue. Istirahat dulu dengan TikTok, itu kenapa ya? Buat Bang Kori, GG lu bro. Belum pernah joget-joget di TikTok. Oh iya belum pernah. Belum pernah memang. Starter pack adek-adek San Mori tiap minggu. Motor irit biar duit aja gak ngurang. San Mori itu apa sih? Sunday morning coli? Oh bukan.
Oh, Sunday lagi anjir, Sunday morning ride. Kintil. Motor irit biar duit jajan gak ngurang. SIM tidak perlu. Bar N nomor 1. Bar N apanya? Tidak juga lupa memotong spakbor belakang. Deus KW dan celana sobek yang katanya keren. Kenal pot KW aja biar gak dikira mesin standar. Tas pinggang biar gak kalah keren sama kaca. Helm, kacamata. Ini gue gak tau apaan. Beng-beng, magnum, oreo. Oh, fuck. Bocahnya tuh bocah bungkus wae. Menolak forget the bungkus man. Kangen mana main Dark Soul. Skill Dark Soul mana yang gak selunturnya kor. Eh, kemarin kita baru main Dark Soul di Koregor Games loh. Masih ada lah, tersisa. Gilang bungkus saat beralih profesi sebagai tukang gali kubur. Apanya? Coli belak-belakan. Coli belak-belakan. Coli belak-belakan. Coli belak-belakan. Coli belak-belakan. Coli belak-belakan apanya? Jadul banget anjir. Ini gua ya. Still can believe gitu. Gua muslim tapi gak pernah sholat Jumat. Botak doang gak kanker. Botak doang gak bikin podcast. Jokes yang disukai Kori. Nah ini nih. Dari atasnya udah ada partai gitu. Aduh. Udahlah gitu loh. Udahlah gitu loh. Coba dibaca ya. Iklan My Baby yang baru anak bayinya kepak. Enggak. Udah gak mau ketawa, takut hilang. Tapi sayang pak gak bisa punya anak bayi. Dibalas emotikon. Emang anjing. Kenapa sih? Udah tuh, aduh. Jokes gue tuh udah kebapak-bapakan gitu. Tapi sayang, emang nggak bisa ya? Saya nggak tahu kenapa tuh. Sotoy lu ya. Nggak mau bahas. Barbie Bapomet. Ini siapa yang mau beli anjir? Siapa yang mau mainin Annabelle? Lu gila ya? Siapa yang mau main Barbie ya Bapomet gitu? Bocahnya udah psikopat dari kecil. Gimana coba? Serem parah. Udah mah kambing, segitiga, Illuminati. Ada toket. Gimana coba Barbie macam apa ini? Yang main siapa? Anak setan, anak tuyul? Gak ngerti anjing. Apa nih? RCTI sebut acara lamaran Atta Gangs. Oh iya, dia baru nikah ya. Selamat ya. Aduh, gue mau ngasih tuh selamat ya. Gimana nikah? Tetap pakai bandana? Ya nikah, selamat kamu ya. Sudah dewasa, sudah komitmen. Saya kalah. Saya belum bisa komitmen seperti Anda. Mudah-mudahan harus setia ya. Buat Aurel, biarkan suaminya tetap haus akan spotlight gitu. Memang berikan. Kalau enggak takutnya clash gitu kan. Takutnya kita doakan yang terbaik. Aku cinta pernikahan dan komitmen. Bandana. Dok, caranya biar anak gak mirip bapaknya gimana ya? Coba buat sama tetangga. Lucu juga sih dokter. Lucu ya, spesialis kandungan nih mesti kan. Sepultura teritori. Wah gelo, bocil bawa akal lu gila. Nutri sarkas. Nutri sarkas apa sih anjir? Receh banget. Niat hati ingin donor tapi posternya horor gini puter balik. Ah, males. Ayo donor darah. Oh gelonya horor. Lu mau donor darah apaan ini anjir? Ini pos apa lagi? Pos setan gitu buat dengan donor darah setan? Ada genderuwo kurang hemoglobin apa gimana anjing? Serem parah anjing. Sopankah begitu? Apa anjing? Sopankah begitu? Apa anjing? Sopankah begitu? Spell card apa sih? Gunakan kartu ini jika Anda melihat ketikan yang tidak sopan. Jika Anda terkena efek ini makanya sopankah apaan sih? Sudah mendarah daging. Masa mimpi juga joget TikTok? Lu gila ya? Mendarah daging memang. Masuk ke dalam relung-relung gitu loh. Tubuh bocil. Pulang Jumat terasa berat banget mau ninggalin masjid. Ternyata kotak infak kebau. Lu kan anjing apa sih? Dari tadi loh, pembahasannya selalu tentang religi-religi gitu. Kirain gue pulang Jumat serasa berat mau ninggalin masjid. Kirain pengen sholat lagi gitu kan. Pengen berdoa, kotak infak ke bawah. Udah aja sih orang itu, kenapa sih? Mentalnya emang udah mental pencuri gitu ya. Sopankah begitu? Enggak, gue ataibat anjing. Jamal ataibat anjing, enggak. Kisah nyata ikatan batin. Gue gak relate bro. Ini apa, ini siapa anjing berdua? Ya gitu. Apa nih? Gelo. Bocil punya kekuatan apa nih? Kekuatan dalam gitu bro. Tenaga dalam apa gimana senying? Ada aja yang kayak gini-gini teh anjing. No cooldown gitu kalau dar. Tenaga dalam anjing. Tekbal gitu si bocil. Gue kadang-kadang suka bingung ya yang kayak gini ya. Antara percaya atau tidak gitu. Jadi kayak gue gak bisa ngomong lah gitu bro. Bener gak sih ada yang kayak gini gitu? Maksud gue kayak apa emang si bocil ini keturunan sinetron Gerhana zaman dulu gitu kan.
Aduh, Gen Z gak relate lagi bangsat. Jokes juga terlalu tua, babi. Sekarang sudah tersedia ekskul untuk para jam median. What the hell? Waduh, joget lentur bihun, bro. Ini tuh paguyuban apa sih perkumpulan-perkumpulan kayak gini? Sektenya di mana gitu? Gue pengen datang gitu, observasi gitu. Jogetannya tuh kok bisa gitu seperti itu gitu? Perguruannya tuh di mana gitu? Kor bayangin yang tiduran itu lu, apaan? Apa sih? Kecewa anjing. Wah bangsat itu si anjing. Titi tadi makan kecoa. Gimana cerita coba? Bengek tuh masa depan. Tapi gue gak terlalu takut sih sama kecoa. Geli aja. Tapi gak ini juga lah. Gak sih geli. Pokoknya geli. Potret seorang cewek yang rajin pakai skincare tapi jarang mandi. Anjing cewek-cewek ini apart-apart ya. Yang pakai bajunya itu Gucci gitu, tasnya Hermes gitu kan, mahal gitu. Yang foto-foto IG-nya itu selalu di kamar, foto sendiri ya gitu kan. Jalan-jalan pun sendiri, alis-alis tebal, nah itulah memang ya. Veneer gigi, jelas gitu kan. Flex tipis-tipis tasnya gitu, yang gue gak tau lah itu ori lah pasti ya. It's really bad, pick oit, lu keturunan Cina kan, buyut, bisa main barong saya gak? Alas. Apaan sih nih orang yang ngecet penting, parah anjing. Lu gak ada kerjaan apa gimana, teman lu pengangguran itu melur. Nanti nikahnya adat Bali, apa sih namanya, ngaben, keren. What? Kelo, itu mah adat pembakaran mayat lur. Lu nikah mau dibakar gitu berdua. Lu tuh pengen so edgy tapi otak mini gitu, gimana sih? Bacalah googling gitu, susah banget sih gue mah, sulit. Orang-orang ini tuh kenapa sih? Jam median parah, jamet kubroy. Ketika kami minum kuku Bima, disitulah ada rumah dengan spek dewa. Kepikiran aja anjing. Kuku Bima dan extra joss. Lihat pojok bawah, lihat pojok atas. Coba naikin cerah layar HP. Tolol tulisannya, bangsat. Gini sih bangsat emang. Boyband Kalibata. Hah? Ini serius gila anjir. Ada sesuatu yang... Ini circle-nya di mana sih? Kayak gini-gini apa sih? Skenanya di mana gitu? Kepo gua. Ini siapa yang ngumpulin gitu bocil-bocil? Ini bocil-bocil siapa yang ngumpulin gitu? Beban kecamatan ini jelas anjing. Dan kenapa harus rame-rame gitu? Kenapa ya? Ini di kecamatan ada ekstrakurikuler baru apa gimana sih? Enggak ngerti gua. Aduh, orang-orang tuh ada-ada aja anjing. Beda sendiri yang sebelah sini. Yang sebelah sini beda sendiri. Ngebug dia. Kreatif sih, tapi ini yang abu ini serius gila anjir, sumpah. Orangnya fokus. Karena gue fokus dia. Yang bocil ini beda sendiri anjir. Bangsat, bangsat. Ini kenapa gue tontonin sih kipak, kipak. Ada aja sih orang-orang itu anjing, anjing. Ketika koridor open book upload. Pocong pun bangun. Maksud, ketika koridor open book upload apa sih anjir? Adil, adil adalah memberikan hal yang sama kepada setiap orang. Keadilan, keadilan adalah memberikan hal yang sama kepada setiap orang dalam setiap situasi. Wih, gokil. Betul sekali bro, adil sama keadilan itu beda. Hidup ini harus adil, itu betul. Tapi lebih baik diberikan keadilan yang setara. Karena setiap orang itu mempunyai kondisi dan situasi yang berbeda. Dan gue nambahin aja, keadilan akan terbentuk jika adil itu efektif. Yang berarti memberikan hak kepada setiap orang sesuai situasi dan kondisi. Tapi bukan setiap waktu, gitu. Kayaknya relate SJW open-minded pemerintahan starter pack. Apa anjing? Seblak Twitter, boba Netflix dan iPhone anjing emang. Emang bener kata lu kalau sekarang orang goblok udah ada tempatnya. Kartini dengan susah payahnya memperjuangkan hak emansipasi wanita. Sementara sekarang di suatu tempat, ya anjir gue belum pernah ngerasain dilecehin, pengen coba. The hell. Takutnya pas dilecehin gue malah minta nambahkan malu. Kipak. Dilecehin sama gue lah, gak rugi. Ekspresi ketika minum kopi malam berdua. Nemu aja anjir, video gue jadul banget anjir. Baru tahu kalau kata kidal itu singkatan dari kiri dari lahir. Iya emang. Jadi kalau kita kanan dari lahir, maka disingkat jadi kadal. Apa sih? Apaan sih? Ada aja sih orang itu anjir. Fix gue psikopat, orang normal mie duluan. Psikopat bumbu duluan.
Ini pasti info dari TikTok nih anjing. Gak relevan gitu, kenapa sih anjir? Dari mana coba teorinya? Basic dasarnya tuh dari mana gitu? Mama mana tahu rasanya anaknya nangis tanpa suara di kamar. Anak juga gak tahu diam-diam mamanya nangis mikir anaknya makan besok kehidupan keluarga. Kalau bapak mokat gimana kehidupan selanjutnya, udah beban jangan jadi beban lagi dah. Biasa otak-otak cewek sempit, pikiran otak cetek, susah. Mantap nih lagunya, janji gak bakal nyanyi, janji. Rap zone my gang. Rap zone my gang, anjing geng-geng. Cobalah diam dan dengarkan lirik, pusing udah. Alright, tunggu segini aja dulu Koregora Penembuk kali ini. Stay tune terus aja di next Koregora Penembuk. Alright, stay tune terus, jangan lupa subscribe, peace.